Smart Viewers, setelah dilakukan pencarian selama kurang lebih 2 pekan, akhirnya jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz atau Eril berhasil ditemukan. Kabar baik ini muncul Rabu 8 Juni 2022, kemarin pukul 6.50 waktu setempat. Di Bendungan Enholde atau sejauh 6 km dari lokasi awal, almarhum Eril terseret di sungai Are, Bern, Swiss. Setelah diselidiki dengan kecocokan DNA, jasad tersebut dipastikan adalah Eril. Ridwan Kamil yang sudah kembali beraktivitas di Bandung langsung bertolak menuju Swiss untuk menemui dan menjemput jenazah sang putra. Diketahui juga Smart Viewers kalau Ridwan Kamil sudah menemui sang putra dan langsung memeluk, memandikan, dan mengazani jenazah putranya. Hal yang menyita perhatian kita semua adalah ketika Ridwan Kamil menginformasikan kepada kita semua bahwa jasad almarhum Eril menengok ke kanan dengan kondisi utuh tanpa kurang satupun dan jasadnya wangi seperti daun eukaliptus. Ibu Atalia juga menambahkan kalau almarhum Eril ditemukan dalam kondisi tersenyum. Rencananya, jenazah almarhum Eril akan dibawa ke tanah air pada Minggu 12 Juni mendatang dan akan tiba Senin 13 Juni. Keluarga besar di Bandung juga tengah mempersiapkan pemakaman jenazah almarhum Eril. Dan KBRI di Bern juga dipastikan akan mengawal hingga jenazah almarhum tiba di Indonesia.